Minang, Lima. Pokoknya di daerah merah Minang, di daerah biru positif. Kalau jaraknya sama ke ini, kan jaraknya dianggap sama nih, dia perhatikan ke bawah dan atas dan jaraknya sama. Tiga tandanya yang berbeda. Kalau di sini coba tambah titik lagi, coba perhatikan tiga di sumbu yang saya masih bulat itu. Nah, di situ itu nilai fungsi gelombang. Nol, karena di atas itu positif, di bawah itu negatif. Di bidang XY, itu bidang XY namanya ya, karena X ke arah Bapak Ibu sekalian. Di bidang XY itu nilainya nol, karena dari positif ke negatif pasti melalui nol kan ya. Oke. Jadi kesimpulannya di titik yang 0,5 itu, yang fungsi gelombangnya 0,5 punya kebolehjadian untuk elektron ditemukan di situ dibanding dengan di yang 0,2 ya. Semakin tengah lebih cuping itu semakin besar. Jadi elektron itu lebih sering ada di tengah. Kalau semakin tepi cuping, di tepi ini misalnya mungkin masih tinggal 0,1 ya. Itu di titik baru yang di atas yang saya gambarkan di bagian biru itu ada titik baru, di situ mungkin 0,1. Jadi kebolehjadian rendah. Kalau di sini gimana? Di sebelah sini, di titik sini. Coba ada titik baru itu sangat jauh dari orbitan. Berapa di situ? Ya tetap nilainya plus karena di daerah biru. Plus, tapi mungkin 0,1. Artinya apa? Elektron tidak hanya di dalam gambar orbitan. Ya. Tidak hanya di gambar orbitan. Jadi Bu Rini sini ternyata nggak bisa melihat. Ya. Yang lain bisa melihat. Mungkin digeser-geser layarnya. Atau coba di apa namanya, geser-geser atas ke bawah, digedein, kecilin, jangan nanti muncul ya. Oh ya, di pin bisa ya. Jadi ada layar. Kalau kita lihat di bagian di situ ada gambar orang, people, ada chat, lalu ada presentasi. Presentasinya di pin. Maka akan jadi presentasi saya itu ada panah ya di layar, iyalah di yang kecil. Jadi ada yang harus diklik sehingga gambar itu menjadi di tengah. Kalau enggak, jadi di tepi kecil sekali di tepi bersamaan dengan gambar orang-orang di tepi. Ya. Jadi harus disentuh supaya gambar rambut itu biar malah menyentuh preset. Hati-hati jangan tombol preset. Ya, berapa kali sih? Stop presenting. Pokoknya jangan tekan present. Jangan tekan present. Yang ditekan adalah gambar layar. Ntar ada polisi militer turun. Awas lo ya. Oke, sekarang layar tadi sudah mulai muncul lagi enggak? Iya, sudah ya, oke. Jadi kalau di titik ini, di titik yang saya kasih panah merah ini, panjang sekali panahnya, itu titiknya 0,001, artinya apa? Di elektron tidak hanya bergerak-gerak di dalam gambar orbital 2P ya. Selama ini orang sultan mengira bahwa dia bergerak di situ saja. Tidak, dia masih punya kebolehjadian berada di luar yang jauh. Tapi kebolehjadiannya luar biasa rendah. Mungkin cuma berapa detik dalam setahun misalnya. Sedangkan kalau di dalam itu ada sekian jam dalam seminggu. Jadi dia memang sering orang di beberapa pembahasan tentang kuantum, kalau orang mau menggambar itu pakai teori kuantum, pakai matematik kuantum, kalau mau gambar orbital, sering ada kesepakatan misalnya gambar garis tegas ini, gambar garis tegas ini, kalau saya kasih garis tegas, saya kenal itu saya kasih garis tegas itu. Nah itu yang kita ketemu itu, maka kita sepakati dia akan ada berada di dalam batas garis tebal itu selama 9
sekali lagi kebolehjadiannya berbanding lurus dengan apa namanya kuadrat dari nilai fungsi gelombangnya. Jadi dia selalu punya nilai fungsi gelombang di berbanding gelombang. Ya mudah-mudahan semakin jelas. Nah jadi saya sering bilang penjara di Amerika itu penjara sesuai teori fisika klasik hukum Newton. Ya. Tapi di Indonesia itu penjaranya sudah mengikuti prinsip kuantum, teori kuantum. Arahnya sudah terbayang. Jadi dia bisa berada di dalam penjara, di dalam penjara penjara itu, tapi tiba-tiba suatu hari tertentu dia ada di Singapura, gitu aja. Jadi sudah penjaranya sudah sesuai teori kuantum. Tapi kalau penjara di Amerika belum sesuai teori. Ya. Itulah ya makna dari keboleh jadinya. Ya, Gaius, Gaius. Dulu itu karena dia mata uang Indonesia itu nanti ada satuan rupiah, ada satuan Gaius. Jadi kalau satu Gaius itu artinya Rp 300 miliar. Gaius, dua Gaius, tiga Gaius. Oke, nah Bayu nih sekarang Pak Bayu nih akan presenting. Pak Bayu baru masuk ini. Akan present ya. Iya baru masuk ya. Ini mungkin sosial media ada fasilitas mematikan kemampuan. Saya tidak tahu. Ya, ternyata suatu saat sekarang ini belum. Ya, jadi PT jadi memang juga Yus itu bersifat kuantum seperti elektron. Nah, sudah semakin jelas ya, mudah-mudahan. Itu sekarang saya tanya kebolehjadian ada di dalam biru ini yang atas dengan yang ada di dalam merah ini kebolehjadiannya lebih besar berada di biru atau di merah elektron coba kebolehjadiannya sama karena lagi-lagi kuadratnya terserah negatif positif kuadrat kan nilainya sama atau jaraknya sama terhadap inti intinya tidak punya maknanya ketika belum dikuadratkan, tidak ada makna fisik. Makanya sering orang bilang tidak ada makna fisik ketika maknanya ketika fungsi gelombang belum dikuadratkan. Setelah dikuadratkan baru punya makna fisik yaitu proporsional. Tapi ketika berikatan baru dia kalau di penulis buku kimia fisik biasanya ada kesepakatan begini. Atom F itu katanya konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Ya. Artinya kalau kita menggambarkan 2p3, itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya ada kesepakatan di antara penulis kimia fisik. Tapi bukan kesepakatan di antara elektron. Elektron nggak bisa milih ya. Terserah dia lah milihnya. Kadang-kadang yang tunggal itu ada di PZ, kadang-kadang tunggal ada di PY, kadang-kadang di PX. Pokoknya nggak ada yang bisa mengatur tentang elektron. Karena tingkat energinya sama. Kalau tingkat energinya sama, tidak ada. Kan kecondongan itu hanya ketika energi yang lebih rendah. Jadi kalau 2S sama 2P, 2S. Tapi kalau 2PX, 2P, 2Z, sama saja.
Jadi itu kombinasi yang mungkin ketika orbital PZ itu saling bertemu ketika mau membentuk ikatan. Ya. Ketika mau membentuk ikatan. Nah, perhatikan dari tadi belum pernah saya sebut matematik. Ya. Sebetulnya ini persamaan matematik. Lingkaran-lingkaran dunianya yang berapa itu sebagai persamaan matematik. Sinus ada eksponensial, eksponen pangkat sekian, ada polinom, eksponen pangkat sekian, eksponen sekian, misalnya dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita sekarang melihat ada elektron yang berinteraksi ketika mendekat, ya, saya ingin tahu. Ketika mendekat, akhirnya terjadilah interaksi. Kita sebutnya interaksi. Dan beberapa di antaranya disebut overlap, itulah yang disebut overlap. Ya, tapi overlap itu tidak semua. Nanti kita akan bahas. Ya, overlap tidak semua. Tidak semua. Sekarang saya tanya, yang kiri itu, kalau didekatkan sampai agak bertumpukan, bertumpukan separuh lah, tidak bisa sampai 100% ya, bertumpukan sepertiga lah. Ketika sampai bertumpukan, itu terjadi intervensi saling menguatkan atau saling melemahkan. Tulis yang paling kiri. Coba saling menguatkan atau saling melemahkan. Di bagian cuping yang saling bersentuhan itu antara dua. Iya, saling melemahkan karena yang satu merah, yang satu biru. Kalau yang kedua, kita sebut saja ini A, ini B, ini C, ini D. Yang B sekarang, saling menguatkan atau saling melemahkan. Yang B. Nah, itu kan negatif ketemu negatif, merah ketemu merah. Artinya lembah ketemu lembah. Kalau lembah ketemu lembah, dia menguatkan walaupun negatif. Ya, jadi yang B menguatkan. Yang C, menguatkan atau melemahkan. Yang C. Biru ketemu biru. Jadi bukit ketemu bukit. Positif ketemu positif. Dijumlahin. Dijumlahkan ya saling. Jadi nilai fungsi gelombangnya dijumlahkan ketika dia berinteraksi. Yang terakhir. Yang terakhir. Kanan. D melemahkan. Oke lah. Jadi artinya itu. Makanya ada buku yang saya terjemahkan bersama teman-teman. Yang penulisnya adalah Raymond Chang, sudah ada bahasa Indonesia ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 1 nya itu dilihat aja penerjemahnya siapa. Nah ini general chemistry atau apalah, saya lupa judulnya, general chemistry atau apa yang saya lupa. Di buku Raymond Chang saya cari yang bahasa Inggrisnya, cari di indeks di belakang ya, cari di bagian indeks. Lalu saya cari apa? Kemarin saya bilang saya cari acetic acid, ternyata rumus molekulnya H2O3O2 ya. Saya cari overlap, orbital overlap. Tidak ada. Jadi Raymond Chang tidak menggunakan istilah overlap. Pas saya lihat di bagian pembahasan tentang galang kovalen, dia tidak menggunakan istilah overlap. Dia menggunakan istilah interaksi saling menguatkan dan interaksi saling melemahkan. Istilahnya, interaksi menguat, saling menguatkan. Itu yang digunakan oleh Chang untuk supaya mengerti apa itu overlap. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau yang pertama itu seolah-olah ketemu yang negatif, ketemu yang positif, gitu kan? Kalau gelombang. Ya. Kalau yang ini, yang negatif, ketemu yang negatif. Gitu ya. Kalau yang ini, yang positif, ketemu yang positif. Kalau yang ini, yang positif, ketemu yang positif. Ya. Jadi ini melemahkan
daerah sini, di daerah tengah sini ketika dia bersentuhan, di daerah sudah kecelakaan itu terjadi. Nah, di daerah sini ketika dia saling bertemu, di sini fungsi gelombangnya kecil atau besar. Pertama, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, tapi di daerah hijau itu, di daerah yang dimana dia saling bertumpuk. Jadi nilainya secara kecil, ya pasti kecil ya, karena plus sama minus ketemu kalau ini jumlahnya lebih besar. Oh, harga mutlaknya besar, hati-hati, karena sebetulnya negatif dia minus ya, minus. Yang A kecil, yang B besar kalau kita mutlakkan ya. Ini jelas besar ya. Yang kecil karena positif ketemu positif, yang terakhir kecil. Sedangkan fungsi gelombang itu menggambarkan, fungsi gelombang itu menggambarkan apa tadi, kuadratnya menggambarkan kebalikannya. Jadi di sini kebalikannya rendah. Di sini kebolehjadian tinggi, di daerah hidrometer di sini tinggi juga, di sini tidak ada apa. Saya gambarkan sekarang ini inti atom, inti atom, ini inti atom, ini inti atom, ini tiga, ini yang keempat, ini atom. Kalau yang pertama elektronnya banyak di sini bergerak elektronnya, kan itu saling melemah. Justru di tengah-tengah itu mendekati nol ya, jadi elektronnya banyaknya di daerah atas ini dengan di sini ya elektronnya, karena yang di tengahnya saling melemah. Kalau yang ini lebih sering di tengah-tengah ya, kadang-kadang di sini dikit, kadang-kadang di sini dikit. Yang ini gitu juga, elektronnya lebih banyak di sini dikit. Ini tipis sekali, ada elektron kadang-kadang di tengah-tengah, tapi lemah. Nah, jadi ada itu yang terjadi. Jadi interaksi itu ini sebentar. Kelihatannya itu tadi kebolehjadiannya lebih sering di mana. Jadi interaksi itu menyebabkan perbedaan kebolehjadian. Mana yang sekarang perhatikan? Yang pertama dulu. Yang pertama dulu di daerah sini elektron jangan ke situ. Di daerah kotak. Yang saya gambarkan kotak di situ. Nah kotak di situ sebetulnya jarang elektron di situ. Apa akibatnya? Inti atom yang di atas dengan inti atom yang di bawah karena sama-sama positif saling tolak-menolak. Karena itu tidak mungkin terjadi ikatan untuk interaksi yang itu. Tapi interaksi yang kedua, kotak paling kiri, kotak paling kiri berarti kotak di antara dua inti atom fluor ya. Jadi gimana kotaknya sudah terlihat belum. Nah, kalau di yang B, yang A maksudnya ya, itu adalah ikatan yang A. Kalau ikatan yang B, ya, jadi yang kan sudah terlihat, beberapa orang sudah bisa melihatnya. Jadi elektron jarang ada di dalam kotak itu. Ya. Jadi seringnya elektron di atas inti atom yang atas dan di bawah inti atom yang bawah. Itu bulatan-bulatan. Titik hitam itu maksudnya inti atom fluor. Jadi elektron ngumpulnya di luar sana, di atas atau di bawah, di tengah-tengah itu jarang. Apa akibatnya? Saya ulangi yang akibatnya. Inti atom fluor yang atas dengan inti atom fluor yang bawah sama-sama positif, tolak menolaknya tidak dihalangi oleh apapun sehingga dia akan tidak
B tadi kan negatif ketemu negatif, jadi semakin negatif ya, saling memperkuat. Sehingga kalau dikuadratkan menjadi positif dan nilainya besar. Jadi kebolehjadiannya tinggi di daerah kotak warna hijau. Warna hijau itu elektron sering ada di situ. Apa akibatnya? Si elektron itu sering disebut kerapatan elektronnya tinggi di situ. Kalau yang kiri tadi kerapatan elektronnya rendah di antara dua inti. Kalau yang B itu, kalau kerapatan elektronnya tinggi di antara kedua inti, kan kerapatannya elektronnya tinggi, dia negatif kan elektron. Si negatif itu menarik positif yang atas dan positif yang ke bawah untuk mendekat. Terjadilah itu. Yang pernah terjadi ikatan kimia. Sekarang saya tanya, yang ketiga, yang C, terjadi ikatan atau tidak? Tulis, yang C terjadi ikatan atau tidak? Jadi ya, terjadi ikatan. Yang D, terjadi ikatan atau tidak? Yang D, tidak ya. Nah, yang tahu apa bedanya sekarang? Ini sudah selesai pembahasan tentang prinsip dasar pembentukan ikatan kovalen ya. Lalu apa bedanya teori ikatan valensi dengan teori orbital monomer? Kalau teori ikatan valensi, dia tidak peduli dan tidak membahas yang A dan B. Jadi yang A dan D tidak dibahas. Kenapa? Loh, ngapain juga dibahas? Karena tidak terjadi ikatan ya. Jadi yang A D tidak dibahas. Jadi kalau teori ikatan valensi hanya dengan C ini ya, yang B, C. Inilah yang akhirnya disebut akhirnya terjadi overlap atau tumpang tindih. Jadi istilah tumpang tindih itu sebetulnya terjadinya orbital saling berinteraksi yang sama-sama positif dan sama-sama negatif, saling memperkuat, saling itu teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi ini membahas tengah saja, dua tengah itu bijinya. Saya tanya sekarang, overlap itu sinonim dengan interferensi atau tidak? Overlap itu adalah sinonimnya interferensi atau tidak? Kalau interferensi A, B, C, D semuanya interferensi, cuma ada interferensi saling melemahkan, ada interferensi saling. Sedangkan yang disebut overlap hanya BC saja. Ya, overlap hanya BC saja. Jadi kalau teori ikatan valensi yang nanti ada hibridisasi dan sebagainya, itu hanya membahas yang tengah ya. Tapi teori orbital molekul ABCD semuanya dibahas. Karena dia ingin menjelaskan, bukan hanya menjelaskan terjadi tidaknya ikatan. Kalau ikatan valensi inginnya pokoknya mana yang terjadi ikatan, mana tidak, yang terjadi ikatan dibahas. Kalau yang teori orbital molekul ingin membahas juga spektroskopi, bagaimana menjelaskan bahwa molekul itu ternyata bisa menyerap cahaya, bisa menyerap cahaya. Kenapa? Karena ketika dia berinteraksi, dia menghasilkan orbital yang lebih stabil dan orbital yang tidak stabil. Lihat di kanan bawah itu, ya. Jadi dua berinteraksi menjadi orbital yang stabil yang di bawah, yang tidak stabil yang di atas. Yang bawah ikatan bonding orbital, yang atas namanya antibonding. Jadi yang atas itu dari ABCD, yang mana yang atas itu? Dari ABCD. A dan D, nah makanya dibahas. Ini eksitasi, menyebabkan molekul bisa berwarna dan sebagainya. Pindah dari bawah ke atas. Nah itulah bedanya teori ikatan valensi dengan teori orbital molekul, atau bahasa Inggrisnya valence bond theory dengan molecular orbital theory. Valence bond theory hanya itu, ya, hanya membahas yang tengah BC saja. Mudah-mudahan jelas sekarang ya, bagaimana terbentuknya ikatan. Jadi, nah sekarang dari semua pembahasan yang panjang itu, bagaimana menyampaikan kepada siswa supaya
tiba di sisi yang lain tidak melanggar prinsipnya, jangan sampai keliru gitu ya. Maka cara menjelaskannya kalau usulan saya adalah bilang begini, kalau elektron dengan floor orbital yang masih mengandung satu elektron, anggap itu yang 2PZ ya, sebetulnya bisa aja 2PX, bisa juga 2PY, tapi dibungkus dengan 2PZ. Pokoknya intinya orbital yang masih tidak perlu tahu si positif, si negatif tidak perlu tahu, terus si kuadrat itu kembali jadian tidak perlu tahu juga. Tapi yang perlu dikasih tahu adalah ketika berinteraksi kan bisa interaksinya saling menguatkan, bisa saling melemahkan, itulah yang dipilih oleh prime macam istilahnya adalah saling menguatkan, saling menguatkan. Dan tidak usah pakai istilah interferensi atau apa-apa, interaksi saja. Kalau interaksinya saling menguatkan, ada kerapatan elektron yang tinggi di antara dua inti, elektron yang ada di dua inti, sehingga elektron yang ada di dua inti itu mendekatkan inti, inti menjadi mendekat. Tapi kalau interaksi yang saling melemahkan, elektronnya lebih sering di luar, sehingga tidak terjadi ikatan. Sudah, titik. Penjelasannya kalau mau ditambah agak lebih mendalam, cuma dengan kalimat yang saya sebutkan tadi, yang cuma 20 detik tadi, ya. Kurang dari 1 menit. Tapi dia diberikan pemahaman yang benar bahwa interaksi itu bisa menghasilkan ikatan, bisa tidak, makanya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Jadi M dan F ketemu, terus kadang-kadang mantul. Jadi atom M akan mendekat, mantul. Mendekat lagi, M terbentuk ikatan. Jadi tidak selalu pertemuan dari M dan F itu membentuk ikatan. Ya, kadang-kadang ketemu. Tapi akhirnya lebih banyak yang membentuk lama-lama yang akhirnya terbentuk. Kan? Jadilah F2. Coba saya ulangi apa yang dikatakan. Yang menurut saya di masa depan tidak akan akhirnya kita harus agak lebih mendalam daripada yang kita kenal seperti ini. Kalau bersentuhan atom dan atom orbital yang masih mengandung satu elektron, sebutlah terserah itu namanya 2px atau 2py, cuma satu elektron, saling berinteraksi, interaksinya itu bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan. Ya. Ketika saling menguatkan, maka di tengah-tengah ya apa? Ya gitu juga ya, kadang-kadang gagal, kadang-kadang jadi pas dia terjadi saling menguatkan, kasih tahu satu poin yang penting, elektron ada di antara kedua inti itu penting, kelapatan elektron ada di antara kedua inti yang tertinggi ya. Sehingga elektron itu, elektron yang terbentuknya itu bisa mendekatkan sampaikan. Itulah yang disebut istilah selama ini yang disebut overlap. Ya. Overlap terjadi overlap. Sayangnya selama ini kita tidak pernah overlap. Coba siapa yang selama ini mengetahui overlap lebih dari sekedar istilah overlap sekedar pemakaian bersama. Siapa saja tulis ya, atau yang cuma sekedar overlap pokoknya terjadi ikatan itu jawab tidak. Guru-guru kimia yang selama pembelajarannya dulu itu membahas overlap sekedar bahwa terjadi pemakaian bersama pasangan elektron sehingga terbentuk ikatan, itu false jawab. Tapi kalau yang membahas sampai ada apa fungsi gelombang positif, fungsi gelombang negatif, biru ketemu biru, biru ketemu merah, misalnya merah ketemu merah, itu jawab true. Siapa yang memperoleh yang true itu artinya sampai pada silang atau cuma sekedar istilah pokoknya terjadi overlap sehingga terjadi ikatan itu false. Jadi artinya memang nanti kita harus usulkan pembelajaran di universitas itu harus agak mendalam sedikit, tapi kadang-kadang di kimia fisik dibahas, tapi kimia fisik sampai ujian selesai 4 jam kemudian lupa semua.
umumnya sekitar 12% dengan 88%. Jadi sebagian besar belum sampai pada seperti ini. Ya, ya jadi jika sudah kita hentikan saja, finish ya. Oh, terakhir sampai posisi 17% dengan 83%. Ya, jadi memang terus ya. Mudah-mudahan relatif bisa dipahami lagi. Bagaimana tentunya ada bonding, ada anti-bonding. Kalau bonding positif-positif, ketemu negatif. Nah, untuk hidrogen bagaimana? Kemarin cuma sampai situ pembahasan selesai, itu pembahasan langsung hibridisasi karena waktunya sudah jam 3 lebih. Jadi sekarang ini agak lebih dalam karena masih ada waktunya. Nah, kita ya berarti jadi amnesia bukan sesaat, amnesia seharusnya setelah ujian. Ujian masih ingat kita berlatih amnesia setelah ujian langsung hilang. Nah, betul sekali, Paulia. Jadi jangan, tidak lagi istilah sharing elektron tidak dipakai di dalam buku berapa? Ini juga di buku Trancang ini. Dia bilang saling bukan share. Akhirnya memang oh, boleh. Ujungnya akhirnya kedua elektron itu bukan berarti salah, Paulia. Tapi tahapan penjelasannya. Jadi sharing boleh, tapi sharing itu belakangan. Jadi maksudnya gini, awalnya yang harus dilakukan itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Tapi setelah dia akhirnya bisa saling menguatkan, kalau elektron ada di tengah, maka si kedua elektron itu akhirnya berpasangan, yang satu spin up, yang satu spin down, ya. Dan elektron itu nanti kadang-kadang ada di, kadang-kadang mendekat ke inti yang atas, kadang-kadang mendekat ke inti yang bawah. Artinya dia ada sharing sebetulnya memang. Tapi sharing itu sebagai konsekuensi dari kebolehjadian yang ada di tengah itu tadi. Jadi kalau menurut saya istilah sharing masih boleh dilihat, ya, dan masih boleh menggunakan istilah sharing. Ya. Tapi sharingnya harus dimulai dengan pembahasan saling menguatkan atau saling melemahkan. Ketika dia saling melemahkan, sharing tidak terjadi. Karena dia akan menjauh. Sharingnya kebolehjadian, ya artinya ada kebolehjadian elektron yang tinggi di antara kedua inti, ya ada kebolehjadian dan elektron yang tinggi itu berupa sepasang akhirnya, sepasang, ya jadi dari satu dari satu, satu dari atom yang lain. Oke. Nah kalau ditanya terjadinya bonding dan anti bonding tergantung bentuk molekul yang akan berinteraksi, ya. Jadi tergantung sekali, ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti F itu kemungkinannya cukup tinggi, ya. Tapi kalau misalnya antara BF3 dan NH3 misalnya paling koordinasi si orbital yang satu orbital terisi, yang satu orbital kosong. Orbital kosong tetap juga ada nilai fungsi gelombangnya plus minus. Jika ketika ketemu, apakah plus ketemu plus atau min ketemu min atau plus ketemu minus. Ingat plus minus itu bukan, orang suka mikir plus minus dia tarik menarik. Plus minus ini kan bukan urusan muatan, ya, tapi urusan nilai fungsi gelombang. Jadi hati-hati, malah plus plus dengan minus minus yang terjadi. Kalau melemahkan tidak akan terjadi sharing, ya. Kalau saling melemahkan, jadi kunci tambahannya cuma itu. Dan memang sekarang belum masuk kurikulum. Tapi sayang sekali di luar negeri itu semua SMA sudah sampai dari matkul dalam bentuknya yang sederhana, ya. Dalam arti orbital yang jelas, orang yang ikut olimpiade harus ngerti itu. Kalau masuk ke kuantumnya. Nah sekarang kita masuk ke H2. H2 itu
gambarnya gimana akhirnya? Yang ini gambarnya ini seperti manusia di gambar ini. Nah, ini, akhirnya di dalamnya ada sel. Kalau yang ini gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya. Jadi lihat boleh jadi yang teman-teman ada kalanya di daerah tengah sini. Kalau di sini daerah luar itu hasil dari interaksi yang saling memaafkan. Kalau untuk yang tadi itu atau yang lagi itu akhirnya kalau yang satu memaafkan gambarnya seperti ini. Kalau yang saling memaafkan yang sering disebut orbital ikatan bonding orbital. Kalau dari sisi bentuk ya, kalau dari sisi itu kan dinding menjadi ini yang ini yang di bawah yang stabil kan, sedangkan ini adalah yang ini ya. Kalau dari sisi diagram tingkat energi yang saling membentuk nanti bonding itu yang di atas ini ya, di atas tapi yang di bawah ini yang saya tahu itu adalah hasil interaksi yang bonding dia ya, secara energi jadi lebih stabil di bawah itu. Nah yang saya tahu itu hasil interaksi yang bonding. Nah itu bentuk orbitalnya kira-kira begitu. Ini bonding tapi tidak dibahas di SMA yang itu bonding yang bonding karena di luar kita waktu tidak dibahas ya. Kalau melemahkan tidak terjadi sharing dan kalau melemahkan tidak dibahas ya, kalau iya, itu Dwi ya, Dwi untuk kimia universitas untuk mahasiswa yang nilai minimal iya, matematiknya lebih diutamakan. Iya, jadi akhirnya sekarang begini, ada pertanyaan Pak Dea ya. Semua orbital elektron akan saling berinteraksi atau hanya orbital elektron valensi saja? Gini, valence bond theory, teori ikatan valensi itu mengasumsikan hanya elektron di kulit terluar saja yang mempunyai peluang untuk berinteraksi, kulit dalam tidak. Jadi kalau misalnya 1s2 misalnya belerang ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, maka 3s2, 3p4 saja yang bisa berinteraksi untuk bentuk ikatan, yang 1s2, 2s2, 2p6 tidak. Itu teori ikatan valensi. Tapi kalau teori orbital molekul, semua elektron dianggap berinteraksi dari mulai 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kalau untuk orbital belerang cuma derajat interaksinya berbeda, yang kulit luar tetap jadi hampir mirip saja lah. Jadi kalau teori orbital molekul, kulit luarnya itu interaksinya lebih dominan, sedangkan kulit dalam interaksinya minimal, sangat kecil. Ya. Tapi kalau teori orbital molekul, interaksi semuanya diperhitungkan. Ya, itu aja.
hibridisasi. Hibridisasi masih tepat ini bahasnya. Kemarin saya hanya untuk sekali. Jadi kita pakai misalnya D4 saja. Biasanya contoh pertama D4 karena kumpul 6 atau 4 yang pakai. Biasa di semua bank umumnya mulai dengan dunia lambang, mulai dengan C, yaitu saat S2, 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 lalu digambarkanlah kulit keluarnya saja. 2S2, S2S-nya sudah berpasang, lalu terjadi eksitasi, terjadi hibridisasi, kotaknya nyatu, dan sebagainya. Sekarang saya akan mulai dengan dunia, saya tidak akan mulai dengan dunia lambang, mulai dengan dunia makroskop, submikroskop. Ya. Kita mulai dengan atom C, itu ada 2S, ada 2PY misalnya, ada 2PZ, ada 2PX. Bayangkan yang terakhir itu bukan miring ya, tapi ke arah depan ya. Jadi ini gambarnya lebih tinggi. Karena belakang semakin kecil kelihatannya. Oke, nanti kita ikan rakap kita bahas. Ya. Terputus layarnya. Nah, sebetulnya begini, saya gambarkan, sebetulnya ini semua yang disebut hibridisasi itu adalah interaksi antar orbital-orbital atom yang sama, yaitu di dalam atom C. Saling berinteraksi dia untuk membentuk orbital baru, setelah itu baru dia akhirnya berinteraksi dengan orbital 1s dari atom hidrogen, ya. Jadi dia berinteraksi dulu membentuk orbital baru. Itulah hibridisasi. Kenapa hibridisasi, teori hibridisasi muncul? Teori orbital hibrida sebenarnya istilahnya. Kalau teori orbital hibrida muncul karena dari percobaan ternyata CH itu panjangnya sama semua. Kalau panjang ikatannya beda, satu biji beda sendiri, yang tiga sama, barulah tetap 2S dengan 2PX, 2PY, 2PZ. Ya. 2PY, 2PZ, 2PX. Yang ini kan sama, panjang kita akan sama. CH yang satu lagi mestinya beda panjangnya. Ya. Nah, berinteraksi ini mana? Bayangkan ini sebagai suatu kubus ya. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengah kubus itu. Ini kan diagonal ruangnya kita itu kan ini tengah-tengah. Ini atom C-nya, inti atom C-nya. Itu masih di tengah-tengah dari kubus tersebut. Nah, selanjutnya perpotongan dari diagonal ruang. Lalu orbital sp itu nanti ini dari inti atas. Nah, ini adalah sumbu Z ya. Dari sini ke sini, di sini ini perkembangan dari diagonal bidang sini. Sumbu Y misalnya, sumbu X-nya ada di tengah-tengah sini, keluar dia. Dari sini, ya. Ini sumbu X.
Oke, jadi keluar dari bidang kubus. Nah, ini keluar dari bidang kubus tengah kanan. Ini keluar dari itu bidang kubus depan dengan kubus samping kanan dengan bidang kubus depan itu keluar sumbu X, Y, dan Z. Ya. Lalu keempat orbital itu saling berinteraksi membentuk orbital baru. Jadi ini akhirnya membentuk empat buah. Nah, orbital baru itulah yang disebut orbital hibrida. Namanya apa orbital hibrida? Diberi nama bukan S, bukan 2S, bukan 2PX, bukan 2PY, bukan 2PZ, tapi SP3. Ya. Jadi orbital hibrida SP3. Ya. Nah, jadi istilah SP3 digunakan di dua untuk dua hal. Prosesnya disebut hibridisasi, hibridisasinya disebut hibridisasi SP3, ya. Proses dari yang dilingkari merah ke yang dilingkari biru ini itu adalah proses hibridisasi SP3. Orbital yang dihasilkan namanya orbital hibrida. Orbital hibrida juga namanya SP3 juga, ya. Nah, ketika dia saling berinteraksi, orbitalnya bentuknya jadi begini. Nah, jadi seperti orbital P, tapi orbital P sakit polio, gitu ya. Jadi yang satunya mengecil, yang satu gede. Mengecilnya kemana? Nah, ini orbital pertama adalah ke sana. Jadi dari orbital P itu, dari atom C ini, itu ke sana. Nah, gitu orbitalnya. Lihat, bisa. Saya gambar yang merah, warna merah itu coba diperhatikan. Muncul yang merah, bentuknya gitu orbitalnya ke arah sudut sini, ke arah ujung yang satu lagi ke arah kubus yang berada pada arah diagonalnya. Jadi satu lagi dari atom C. Nah, gitu orbitalnya. Perhatikan di sini ada bagian kecil di sini. Ya, jadi ini bentuknya menjadi seperti orbital P, tapi mengarah pada diagonal. Yang ke bawah itu ke sini dan ke sana. Pada diagonal yang lain. Coba perhatikan diagonal atas dengan diagonal bawah yang digunakan berbeda. Itulah tetrahedral. Jadi tetrahedral bisa juga digambarkan sebagai titik-titik sudut suatu kubus di diagonal atas dengan diagonal bawah. Cuma arah diagonal atas dengan diagonal bawahnya berbeda, saling tegak lurus, ya. Itulah tetrahedral. Jadi tetrahedral ke bawahnya dari C itu bentuknya begini, ya, dengan ke sana, ya. Yang saya arsir ini yang ke atas, yang tidak diarsir adalah yang ke bawah dan itu tetrahedral. Itu yang namanya proses hibridisasi membentuk orbital baru dari 2S dan 2PX. Setelah itu barulah si hidrogen datang. Ya. Hidrogen itu overlap. Tadi itu saling menguatkan antara apa namanya? Tapi menguatkannya jangan di warna merah yang salah, ya. Kalau itu merah, ini juga harus merah supaya saling menguatkan, ya. Jadi si hidrogennya negatif, fungsi gelombangnya, ya. Nah, sekarang selesai bentuk, ya, bentuk orbital. Ini dunia submikroskopik. Tapi kalau dari segi energi, itu artinya yang tadinya ini 2S, ini 2P, ya, akhirnya menjadi energinya jadi sama. Anggap sumbu tegak ke atas itu sumbu energinya. Itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Hibridisasi itu proses penyamaan tingkat energi sekaligus penyamaan bentuk orbital. Ya. Orbitalnya semua menjadi seperti 2P yang sakit polio dari sisi bentuk. Kalau dari segi energi, 2P-nya turun dikit, 2S-nya naik dikit. Sehingga terjadi orbital
hibrida. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana ikatan rangkap siapa asal? O2. Ini pertanyaan yang bagus. Atom O itu adalah 1s2, 2s2, 2p4. Mudah-mudahan betul karena oksigen punya bahan elektron ya. Jadi 2s-nya 2. 2s-nya tidak usah saya baca. 2p-nya 4, 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Ini anggap saja ini 2pz, ini anggap 2py. Sekali lagi, terserah elektron yang mau yang mana. Tidak ada yang bisa ngatur. Jadi kita anggap saja 2py dan 2pz. Sampai situ kan mengerti ya, sampai konfigurasi elektron. Lalu bagaimana? Kita ambil pakai cara vertikal saja tadi. Ini oksigen lagi. Ini adalah 2PZ-nya. Langsung aja yang saya gambar adalah yang interaksinya saling menguatkan saja ya. Jadi biru ketemu biru, jelas saling menguatkan. Selanjutnya, anggap ini kan sumbu Z. Ke kanannya anggap ini sumbu Y, sumbu X ke arah Bapak Ibu sekalian. Sumbu X-nya tidak saya gambar ya. Sampai situ kan bisa dipaham. Tapi sumbu X kebetulan memang tidak butuh untuk kita tunjukkan. Karena sumbu X-nya sudah berpasangan. Ya. 2px-nya sudah berpasangan, jadi yang tarah itu tidak akan berinteraksi. Kalau sudah berpasangan, tidak mungkin berinteraksi. Ya. Nah, sekarang yang 2pz dengan 2py-nya saja yang berinteraksi 2py. Ini jadi. Ya. Terlalu kecil, ya. Mestinya ukurannya sama ya. Supingnya semua ukurannya sama. Akhirnya apa? Ini kalau didekatkan, ini berinteraksi. Yang itu ya. Yang dalam arah sumbu ikatan, ini disebutnya adalah interaksi sumbu ikatan. Tapi ada juga interaksi ini dengan ini saling menguatkan juga. Dengan ini dengan ini. Ya. Biru ketemu biru, merah ketemu biru, merah. Tapi saya tanya, ikatan yang terbentuk akibat interaksi orbital pada sumbu ikatan dengan interaksi orbital tegak lurus. Orbitalnya tegak lurus sumbu ikatan. Karena yang disebut sumbu ikatan, sumbu vertikal tadi ya. Di orbital yang 2pi kan tegak lurus arahnya, orientasinya lah gitu. Jadi orientasi orbital 2pi adalah tegak lurus. Kira-kira ikatan yang lebih kuat yang pada sumbu ikatan atau yang tegak lurus sumbu ikatan? Coba ditulis. Pada sumbu ikatan atau tegak lurus sumbu ikatan. Nah, jadi itu ikatannya lebih kuat. Makanya kalau tunggal, misalnya kalau tunggal itu energi ikatan, misalnya 315 kilojoule per mol itu, kalau rangkap, saya lupa nih angkanya, saya ngarang lain, 400. Tidak dua kali lipat, bukan yang 1315 kalau tunggal, kalau rangkapnya yang 630. Kenapa? Karena yang tunggal dia ikatan yang ini pada sumbu ikatan disebutnya ikatan sigma. Tapi yang kalau rangkap yang satu lagi disebut ikatan pi double, ini disebutnya satu ikatan ini dan ini satu kesatuan ya. Pi yang kanan dengan pi yang kiri itu satu kesatuan sebagai satu ikatan pi. Jadi ikatan pi seperti itu. Gambarnya bagaimana? Itu ikatan rangkap, mudah-mudahan sudah jelas ya, dalam arah ke arah wajah kita itu yaitu 2px itu tidak saling berinteraksi. Tidak membentuk interaksi saling menguatkan.
Jadi yang sigma itu saling menguatkan, yang pi itu sudah saling menguatkan. Gambarnya jadi bagaimana? Kalau yang sigma dengan yang pi nanti kita gambar ya. Kalau yang sigma akhirnya ini inti atom, ini inti atom, gambarnya jadi begitu kan? Ya, itu gambar orbital ikatannya, orbital bondingnya ya, bonding orbital, orbital bonding, orbital ikatan. Anti bondingnya tidak saya gambar ya, tapi saya hanya menggambar yang membentuk ikatan. Kita hanya pakai teori ikatan valensi yang tidak peduli kalau tidak terbentuk ikatan. Karena ikatan valensi hanya tidak menjelaskan spektroskopi. Ikatan valensi hanya untuk menjelaskan terbentuk, bagaimana terbentuk ikatan. Oke. Nah, yang pi akhirnya jadi begini, ini inti. Ini inti, akhirnya sering digambarkan perapatannya, perapatan maksimalnya ada di daerah kayak pisang gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia elektronnya ada di sini dengan di sini, kebolehjadiannya sama di biru maupun merah ya. Kalau ini tadi ini biru, merahnya ada di sini dengan di sini kan, karena yang ketemu biru. Itu O2 ya. Nah, ada pertanyaan, apakah sigma tidak hibridisasi dulu? Hibridisasi dulu itu kalau membentuk H2O, Pak Dea. Kalau membentuk H2O mengalami hibridisasi dulu. Tapi membentuk O2 itu tidak. PX dengan PY sama PZ tetap saling siku-siku kalau dalam O2. Tapi kalau dalam apa namanya? Ikatan H2O, oksigennya itu mengalami hibridisasi terlebih dahulu. Sebetulnya kalau misalnya SP3 mengalami hibridisasi, benar-benar ada hibridisasi tapi tidak sedominan pada SP3 pada apa molekul H2O. Karena itu pembahasannya kadang-kadang hibridisasinya diabaikan saja. Kalau untuk O2 ya. Jadi andaikan coba ya kita bahas seandainya terjadi hibridisasi. Kalau terjadi hibridisasi maka dia akan bentuknya nanti 2S yang 2 buah dengan 2P yang ini. Yang ngebel. Kalau misalnya gini, artinya kan dia membentuk si oksigen itu. Ini. Nah, itu ya kalau H2O udah jelas terjadi. Sudutnya jadi, saya balik lagi ke sini. Kalau hibridisasi itu, sudut antara ini ke sini, itu adalah belum kelihatan. Nah, CO2 juga jelas gitu, dan terjadi hibridisasi. Menarik kan CO2 nanti coba. Nah, belum muncul di layer yang hibridisasi. Kubus tadi udah muncul nggak di layer? Belum ya? Nah, itu udah muncul sekarang ya. Mudah-mudahan sudah sekarang. Nah, jadi ini sudutnya 109,5 itu ya. Sudut antara bisa dihitung itu 109-nya pakai aturan cosinus. Pakai aturan cosinus bisa dihitung. Bukan diagonal bidang bawah bisa dihitung dari kuadrat. Pak aku.
kuadrat pakai rumus Pitagoras, dan pasti dapat 109 ya. Jadi sudut antara ikatan yang ke sini, ikatan yang ke sini dari C yang tengah itu dengan ikatan yang ke sini ya, ini itu saling sudutnya. Nah, sekarang kita ulang yang tadi itu O2 ya. Jadi O2 itu bisa diulang, jadi ini, jadi dia kesini dan kesini dengan kesini dan kesini. Di tengah-tengah itu ada atom oksigennya ya. Ya. Jadi ada 4 orbital. Ini yang 2s misalnya. Asalnya 2s. Jangan-jangan 2s. Ini yang sudah berpasangan misalnya. Yang awalnya 2s itu, ini sudah berpasangan. Yang taras ini yang ke bawah itu baru tunggal. Ya. Terus akhirnya terjadilah ini pusat di sini, oksigen satu lagi ada di sini. Gitu ya. Sehingga nanti ini overlap, sorry, misal gambarnya bagus. Ini tengah sini ya. Nah, ini datangnya ke sini, ke sini. Jadi di sini adalah dari iyalah gitu ya. Jadi gambarnya ngaco. Gambarnya salah, ini harus diputarlah, ini harus diputar ke arah sana supaya lurus ke atom O satu lagi. Jadi atom O-nya mestinya di pusat sana. Iyalah, jadi intinya adalah nanti yang di sini diagonal itu, nanti ini diagonal dalam arah sini, nanti ininya jadi ketemu. Ya. Tapi intinya ini untuk Bu Dea tadi. Pak Dea. Pak Dea. Jadi bisa deh, tapi tidak jauh dari itu. Sama aja kan CO2. Menunya sedikit sekali sumbangan hibridisasi. Saya beri contoh CO2, pertanyaan beri CO2 itu kan ini C. Atom C, ini atom C lagi. Sama. Maksud saya CO2. Jadi C-nya saya gambarkan di tengah. Ini C. Ini O, ini O. Ya. C itu punya orbital 3. Jadi dia punya 2s lalu punya 2 P. Dia interaksinya adalah di sini dia tereksitasi dulu. Dia kan begini. Ya. Bagaimana membayangkan interaksi dengan antara C dengan O? Maka kita buat dia mengalami ikatan tunggal dulu, ya. Jadi hibridisasinya sebetulnya, nah ini yang harus ditekankan sekali kalau untuk apa namanya, untuk oh ya sorry, yang untuk oksigen saya salah ini, hibridisasi ini salah, tolong dibatalkan ini salah. Karena hibridisasinya mestinya bukan sp2, bukan sp3, tapi sp2. Ini lain lagi. Udahlah, nanti lain kali kita bahas di pertemuan berikutnya. Sp2 mestinya, bukan sp3. Ya. Nanti baru yang salah satu tegak lurus. Ya. Jadi kalau sp3 mungkin untuk Pak Dea, tadi sebetulnya. Sudah betul. Jadi yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya simplifikasi saja. Simplifikasi untuk menyederhanakan pembahasan. Ada saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Jadi ada ikatan sigma
ada ikatan pi, tapi sigmanya mestinya hibridisasi dulu, tapi hibridisasinya adalah sp2, yang satunya tegak lurus, tetap tegak lurus. Jadi, ya. Jadi nanti lain kali lah kita bahasnya. Jadi Pak Dea itu betul sekali, jadi betul sekali bahwa terjadi hibridisasi dulu, tapi bukan sp2. Ya, nah sekarang CO2, CO2 itu begini. Saya tanya sekarang, C mengikat berapa atom? Tulis. Tulis C mengikat berapa atom? Ini kenapa gambarnya jadi kecil? Waduh, hang ini komputer saya. Suara saya masih kedengaran gak sih? Mudah-mudahan masih. Chatnya ini hang di tempat saya, jadi tidak terlihat apapun, putih bersih. Ini kenapa? Apa ini? Bentar, saya pastikan chatnya jalan dulu. Ini masih belum jalan. Ah, ya sudahlah. Di komputernya hang. Bu, ini suara saya masih kedengaran? Masih. Ya udah, biarkan ya. Gambarnya saya. Hanya gambarnya di yang saya. Oke, okay. Sekarang saya tanya, chat. Ini chatnya saya tidak bisa lihat, heran. Di sini gambarnya muncul, Pak. Tulisan C mengikat berapa atom muncul nggak? Ada, Pak. Oke, okay, ya udah, karena saya belum sampai situ. Cuma masalahnya chatnya itu saya tidak bisa baca lagi. Di refresh, Prof. Ya, maka refresh dulu ya. Iya, restart dulu. Oke, okay, saya tanya sekarang, tulis di chat. Chatnya sekarang sudah kelihatan. Kalau tidak ada pasangan elektron bebas, maka hibridisasi sesuai dengan jumlah atom yang terikat. Tapi kalau elektron bebas, maka elektron bebas itu harus dihitung. Saya beri contoh tadi O2. O2 itu berapa pasangan elektron bebasnya di masing-masing atom. Kan ada dua pasang ya. Coba silakan Bapak Ibu sekalian menggambarkannya. Ada dua pasang. Plus berapa atom yang diikat? Jawabannya 1. Maka 1 ditambah dengan dua pasangan elektron bebas. Jadi 3 total, maka sp2 hibridisasinya. Hibridisasi sesuai dengan jumlah ikatan, jumlah atom yang diikat plus elektron bebas. Pertanyaan kedua. Di C ini ada elektron bebas atau tidak? Jawab, tidak atau ada? Tidak, artinya hibridisasi sesuai dengan jumlah atom yang diikat plus elektron bebas, tapi elektron bebasnya tidak ada. Akhirnya hibridisasi 2, makanya hibridisasinya, jadi pertanyaannya begitu, hibridisasinya SP, bukan SP2, bukan SP3, gitu kan ya. Karena hibridisasinya SP, maka kalau kita punya 2S, punya 2P, maka hibridisasinya adalah SP. Ini sisanya, anggap SP-nya itu antara 2S dengan 2PZ. Anggap ya. Anggap 2S sama 2PZ. Artinya masih ada 2PX dengan 2PY yang tidak ikut hibridisasi. Gitu. Akhirnya, hibridisasi SP itu bentuknya bagaimana? Sama seperti orbital P yang
sakit polio. Jadi begitu dengan yang satu lagi, yang satu begitu. Nah, gitu. Kelihatannya itu. Jadi maksudnya yang satu adalah yang sebelah sini, yang satu yang tidak diarsir, gitulah ya. Nah, sudah ada. Nanti akhirnya ini CO2 di sini O-nya di sini oksigen, ya. Jadi akhirnya C-nya linear jadi tanah SP. Nanti ada yang tegak lurus di sini untuk PX, ada yang tegak lurus ke arah depan belakang. Yang naik turun untuk ke O yang sana, ikatan P, yang ke arah depan untuk arah sin P. Jadi P-nya yang ke kanan dan ke kiri berbeda. Saya kira udah azan, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Nanti urusan tentunya pembahasan lebih mendalamnya lain kali saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.